Python Sumberanyar, ketemu pendolnya Cak Asis, pentol daging tahu dan puyuh guys, dan kemana-mana ikutin saya sampai selesai makan. Oke guys, sebelum kita review pentol, kita review orangnya dulu. Cak Asis, halo, selamat siang Cak Asis. Ya siang, halo, gimana kabarnya Cak? Baik, sehat ya. Terus Cak Asis ini jualan di sini udah berapa tahun? Udah hampir 4 tahun. Ada 4 tahun itu dari tahun berapa? 2017. Halo guys, Cak Asis jualan di depannya Pom Python udah 4 tahun dari 2017 guys. Oke, sampai kita nanya harga paling tertingginya, menurutnya Mas Asis itu harga paling tinggi ada berapa? 10.000. Oh, bisa bungkus 10.000. Ada yang 15, lebih kecil 15.000. Terus setiap harinya itu bisa menghabiskan pentol itu berapa kilo? Perkiraan 4 kilo setengah. Oh, bisa menghabiskan 4 kilo setengah. Di sini tuh ada pentol, ada macam perasi pentolnya itu pentol apa aja? Macam, ada 4 macam. Ada pentol telur puyuh, gajih, tahu, terus kecil, pentol kecil. Pentol kecil. Halo guys, di sini itu ada pentol puyuhnya juga, terus ada pentol tahunya juga, terus pentol yang kecil-kecil guys ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap ikutin saya terus makan pentol. Guys, ternyata di pentolnya Mas Asis itu gak ada mangkuknya guys. Ini pentolnya guys. Dan ini mengingatkan apa ya, waktu masih sekolah, mengingatkan ini masa-masa sekolah kayak gitu. Tapi pentolnya Mas Asis itu mantep banget, luar biasa. Apalagi tahunnya, terus pentol dagingnya sama pentol susunya luar biasa, mantep banget guys. Kita taruh dulu ya, seperti ya. Ini tahu guys, tahu. Wow.
Wow, tahunya mantap banget guys. Ini pecel daging. Apalagi pecel dagingnya guys, mantap banget, luar biasa. Oh ya para pemirsa, kalau dari arah Banyuwangi dan timur atau dari Surabaya mau ke timur, jangan lupa mampir ke pendolnya Cak Asis yang ada di Pom Python guys. Mantap guys. Bumbu anunya itu luar biasa juga, apanya, tomatnya. Ya, itu tomatnya dimasak mas. Dimasak lagi. Dimasak ternyata. Diolah lagi, wow. Apalagi cabenya. Kenapa kok anda punya keinginan jual bakso gitu, Mas Aziz? Oh, kalau bakso itu susah mas. Masih, apa itu? Mahal, daging sekarang mahal. Mulai mahal. Enakan pentol. Boleh-boleh ini kan anu praktis apa lebih itu? Praktis, lebih praktis lah pentol. Aslinya Mas Aziz ini orang mana? Aslinya orang Sogan. Orang Sogan? Sogan, Kecamatan Pakuliran. Terus sekarang ada di mana? Ada di Triwungan. Luar biasa, mantap. Masih muda guys. Sayangnya udah punya istri. Iya, dua anak saya. Udah dua anak. Ini udah, kayaknya ini udah bertahannya ini udah 4 tahun mas ya? 4 tahun. Mantap. Pokoknya mantep banget, bumbunya maknyot, yes. Sekali lagi kalau pengen pendolnya Aziz di Pom Python Sumberanya, jangan kemana-mana, tetap saksikan terus konten kami. Walaupun tidak pakai mangkok tapi luar biasa. Mak Nyos ya, terima kasih ngikutin saya makan pentol daging tahu dan telur puyuh Cak Aziz ini beliau. Sayangi wis duwe bojo, nek duwe bojo tak rapi lu biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.